cukup lah. Kita sama-sama saudara beragama Islam masing-masing, janganlah saling macam memfitnah, saling memburukkan, saling cari aib. Kesalahan orang lain, kesalahan sendiri tidak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Aki Channel. Okay guys, untuk mendapatkan video terkini berkaitan dengan politik, isu semasa, hiburan, akhir zaman dan pelbagai isu kenaan dengan dunia terkini, pastikan anda subscribe Aki Channel dan juga tekan tombol lonceng. Jom guys. Di sini mau cakap itu Makcik Ros yang Long Tiger jumpa, dia bukan bomo. Lagi satu, itu yang viral, dia punya video cakap dia jumpa bomo lah. Buduh betul, buduh. Itu Makcik Ros bomo ke? Aku punya makcik tu. Aku tak pernah lagi tengok makcik aku tu pandai buat orang. Macam buat bomo lah. Kepala otak kau sana. Pandai cakap orang makcik orang bomo. Janganlah terlampau disebabkan Long Tiger macam tu sudah jatuh apa semua, makin lagi tambah fitnah. Kamu ingat bagus ke? Mau juga tengok orang yang kasih viral tu macam mana dia punya orang. Suka-suka tuduh cakap orang jumpa bomo. Tak kesian ke lagi dengan Long Tiger? Cukup lah. Kita sama-sama saudara beragama Islam masing-masing, janganlah saling macam memfitnah, saling memburukkan, saling cari aib. Kesalahan orang lain, kesalahan sendiri tidak nampak, kan? Tu je lah. Aku minta aku punya voice message ni kena kasih sampai dekat mana-mana grup yang mau menafikan video pasal Long Tiger tu. Makcik Ros tu orang Sandakan. Dia stay di KL. Mana-mana yang macam rasa tidak puas hati, boleh sendiri jumpa. Bukan main viral macam tu saja, buat video terus viral yang cakap bomo jumpa bomo, kepala otak, kepala bana. Macam orang tiada sekolah, tiada agama oh. Macam tu, perangai. Tak tahu, kamu belajar dari mana, hidup macam mana kan? Main tuduh macam tu. Tu sajalah. Aku minta aku punya voice message ni kena sampai pergi grup-grup lain yang menafikan Long Tiger yang viral video cakap dia jumpa sama bomo tu. Tak betul tu. Aku malas mau buat live, malas mau kasi tunjuk muka pasal tak benda pun bukan juga. Syok betul, bukan juga betul. Macam budak-budak mau bergaduh di live. Tu sajalah. Datang lewat rumah Long Tiger dari Batu Pahat.
Alhamdulillah. Long Tiger sehat-sehat je. Mudah-mudahan lah dia punya nama yang dia buat apa semua, kena fitnah apa semua. Bali bersih, banyak fitnah dia kena. Apalah, harap sabar Long Tiger. Dalam bulan Ramadan kena bagi ujian kan. Last, last. Ho, besar ni.